Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat? Wih, pinternya Mbak Ayu, Masya Allah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Presensi dulu ya sebelum kita memulai pelajarannya. Ada yang izin hari ini? Banyak. Oh ya. Lagi ke belakang. Ayu. Unsa. Oke. Yang izin banyak ya berarti. Iya, Bu. Gimana rasanya jadi murid kelas 7 setelah 3 minggu? Luar biasa ya. Oh ya. Ada yang masih ingat enggak materi pertemuan kedua kemarin itu apa? Lupa, Ibu. Gitu. Coba Ibu ingatkan ya. Kira-kira ada yang masih ingat enggak siapa pendiri dari Muhammadiyah? Oh ya, enggak ada yang tahu. Muhammad Darwis. Ya, atau Kiai Haji Ahmad Dah. Kapan berdirinya Muhammadiyah itu? 18 November 1912. Gak apa-apa, belajar itu. Salah itu kan proses dari belajar juga. Oke. Kalian sekarang udah kelas 7, banyak-banyak belajar ya. Jangan cuma main HP aja. Hari ini kita akan membahas tentang janji pelajar Muhammadiyah. Dan juga nanti ada video yang akan Ibu tampilkan. Juga kita akan bahas apa saja amal usaha dari Muhammadiyah. Oke, untuk menghemat waktu karena ini hanya 1 jam pelajaran, langsung dibagi saja ya kelompoknya. Tapi ini karena muridnya sedikit jadi dibagi menjadi 3 saja. Berhitung mulai dari Mbak Bella sampai ke Mas Rizdan. 1 2 3 4 1 2 1 2 2 3 1 2 2. Iya. Jomblo, Bu. Oh ya. Langsung menempatkan diri ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jangan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oh iya. Yang tengah itu dikosongin aja. Sebelum nanti Ibu memberikan sedikit materi dan kalian akan berdiskusi, Ibu akan menampilkan video yang berkaitan dengan janji pelajar Muhammadiyah. Thank you.
Kira-kira dari video yang tadi ditampilkan, kalian dapat melihat itu apa? Apa yang kalian dapat ambil gitu loh? Gak ada. Oke. Sepatu terbang. Itu tuh sebenarnya sifat jujur. Harusnya kan diambil kalau dia jahat, tapi dia baik, jadi dibalikin. Itu video tadi itu berkaitan dengan janji pelajar Muhammadiyah yang nomor 1. Jadi janji pelajar Muhammadiyah itu ada 6. Yang pertama, menjunjung tinggi perintah agama Islam. Dalam agama Islam kita diperintahkan untuk bersikap jujur. Sehingga ibu menampilkan video tadi. Terus yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, bersih lahir batin dan teguh hati. Yang keempat, Mbak Bella boleh dibacakan? Ya, rajin belajar dan giat bekerja. Ya, yang kelima, Mbak Ayu? Berguna bagi masyarakat dan negara. Oke, yang keenam, Mbak Unsa boleh dibacakan? Oh baik, jadi kan janji pelajar Muhammadiyah itu ada 6. Yang butir ke-6 itu ada sanggup melaksanakan amal usaha Muhammadiyah. Kira-kira amal usaha Muhammadiyah itu apa saja? Ya, karena Muhammadiyah ini kan organisasi masyarakat yang sudah berdiri sangat lama, kurang lebih 104 tahun, yang tepatnya 18 November 1912. Jadi amal usaha Muhammadiyah itu ada 5. Yang pertama ada di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, kemasyarakatan, dan politik negara. Sekarang karena kalian sudah berkelompok, atau yang telat boleh langsung menyesuaikan ke kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Ada yang ini kelompok 1, itu kelompok 2, kelompok 3 boleh langsung menyesuaikan. Sudah.
Karena sekarang sudah sesuai dengan kelompoknya, ada yang mungkin ditanyakan tentang materi tadi? Tidak, enggak jelas ya. Oke, jadi sekarang per kelompok tolong menyesuaikan dengan butir-butir seperti kelompok 1, berarti mencari contoh tentang butir 1 dan 2, contoh dari perilaku ini itu apa? Seperti itu ya. Kelompok 2 berarti 3 dan 4 dan kelompok 3 berarti 5 dan 6. Diskusikan per anak satu contoh, nanti presentasikan ke depan kelas ya. Ada yang ditanyakan? Paham? Pinter. Gimana Bu? Ibu beri waktu 5 menit cukup atau 10 menit mungkin? Depan sini, depan kelas, nanti semua kelompok maju ya. Ini neon. Udah berguna bagi masyarakat dan negara. Berapa Bu contohnya Bu? Per anak satu. Oh, per anak satu. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Ditulis sama per anak. Jadi ini Jadi per anak harus menyebutkan pendapatnya. Gitu. Udah per anak itu satu pendapat satu contoh. Berarti ini dua gitu ya. Ya dua butir per anak satu. Singkat aja contohnya ya, itu aku itu tuh ya, pinter ya. Lanjut. Puasa, infak, zakat, haji bagi yang mampu. Gimana, udah berapa dek? Dikit lagi Bu. Oh ya. Jadi dikit banget kelompoknya. Gak apa-apa Bu, ini 1, 2, 3, 4. Oh ya, langsung menyesuaikan ya. Oh ya, gak apa-apa. Oh, hilang. Ini gimana caranya hilang? Ada yang bisa bantu? Ah udah. Wah gak muat ini ternyata. Udah yuk. Segini, baru segini. Kebanyakan? Enggak banyak, lebih baik. Oh, ya. Terserah. Ada lagi. Bersih lah, kebatin. Sih. Udah kan ya? Oh, belum. Iya. Enggak boleh nakal ya Ilham. Enggak boleh. Terlalu panas, makanya dinaikkan lagi. Ini angin sih.
Oh, ini gimana ya? Itu? Dia itu? Sudah? Kok baru 4? Apa aja ibu? Kan kalian kelompok 1. Kelompok 1 itu? Berarti menjunjung tinggi dan hormat dan patuh yang butir 1 dan 2. 1 sama 2 kan? Iya. Yang hormat dan patuh sama yang menjunjung tinggi. Iya. Itu satu. Enggak, maksudnya satu. Satu poin itu dijabarkan beberapa poin lagi. Jadi misal butir nomor 1 menjunjung tinggi perintah agama Islam. Mas Alam nanti memberikan contoh satu, mas itu satu. Nah udah, berarti, udah. Berarti, iya, setiap anak itu harus berpendapat. Udah, Mbak Ayu. Udah. Wah, cepat ya. Sebentar ya, yang lain belum. Sudah? Belum, Bu, kurang 4. Poin 6 maksudnya apa, Bu? Sanggup melaksanakan amal usaha Muhammadiyah. Jadi kalian ini kan kader-kader Muhammadiyah. Kalian sanggup meneruskan usaha-usaha dari Muhammadiyah, kayak gitu. Sudah ya? Sudah? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Ini Bu, setiap orang berpendapat atau diwakilkan satu orang saja? Terserah, harusnya sih setiap orang berpendapat. Nanti semuanya maju ke depan loh. Iya, tapi yang berbicara cuma satu aja. Sudah ya? Ya. Kelompok 2 boleh maju. Maju semuanya. Contohnya? Contohnya saling memaafkan. Yang kedua, tidak ada kebencian antara sesama. Rajin belajar, rajin sedekah, bersyukur, tidak sombong, serat tepat waktu. Rajin sekolah, tidak nakal, tidak malas, dan 5S, senyum, salam serta sopan santun. Ya, boleh kembali ke tempat sekarang. Sebelum kembali ke tempat, kelompok 2 boleh menunjuk mungkin kelompok 1 atau 3 yang mau maju. Enggak ada. Satu. Dan ya, ini. Boleh kembali ke tempat. Enggak apa-apa.
Lo ini kok jauh-jauh haji? Ini yang perempuan di sebelah sana. Nah. Kami tadi belum selesai, tapi berhubung tadi sudah waktu habis. Ya, boleh buat kami menyampaikan apa adanya. Iya. Pertama itu di butir poin pertama itu yang menjunjung tinggi perintah agama Islam, di situ kami menjabarkan bahwasannya poin pertama itu, yang pertama itu menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua itu menjalankan pulpennya ibu sholat, boleh diminta? Terima kasih. Sediang dari agama kita. Kemudian membayar zakat fitrah itu sangat penting karena zakat adalah salah satu apa rukun Islam ya. Kemudian yang ketiga itu yang keempat itu menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi kalau yang nggak mampu nggak usah haji. Tapi diusahakan untuk bisa berangkat haji dengan berusaha semaksimal mungkin ya. Nah, terus yang kelima itu berbuat baik ke sesama manusia, bukan hanya sama muslim tapi sama manusia juga, sama sesama makhluk hidup, serta menjunjung tinggi sifat jujur, ikhlas dan sabar ya. Kemudian yang butir kedua yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama itu taat kepada perintah orang tua jika itu baik atau perintah itu baik untuk dilaksanakan. Namun apabila perintah itu buruk, kita tidak perlu taat. Akan tetapi kita tetap bersikap sopan, bersikap baik terhadap orang tua dengan menolak secara baik itu. Tidak. Yang kemudian yang butir kedua itu tidak berkata up atau ah ketika disuruh orang tua. Kemudian tidak membantah perkataan orang tua. Kemudian menghormati guru dan taat aturan yang diberikan atau diperintahkan oleh guru kita, karena guru itu adalah pengganti orang tua kita di sekolah gitu ya. Mungkin sekian penjabaran dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Masya Allah. Lupa. Maaf. Ayo kelompok terakhir maju. Masya Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan menyampaikan hasil diskusi. Yes. Berguna bagi masyarakat dan negeri. Yang pertama, turun membantu gotong royong. Yang kedua, mengabdi di bidang pendidikan guru. Yang ketiga, mengikut kompetensi aturan internasional. Yang keempat, ikut menerapkan ilmu yang didapat di sekolah. Yang kelima, menyediakan lapangan kerja, menaati peraturan, sanggup melaksanakan amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama, menjadi siswa yang berprestasi. Yang kedua, mengikuti amal usaha Muhammadiyah. Ketiga, melanjutkan dakwah Muhammadiyah. Keempat, menjadi kader Muhammadiyah. Yang kelima, ikut membantu amal usaha Muhammadiyah. Keenam, berpartisipasi dalam agenda Muhammadiyah. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setelah kalian tadi maju perkelompok-perkelompok, kira-kira ada yang masih ingat gak janji pelajar Muhammadiyah itu ada 6, ada yang bisa menyebutkan gak tanpa membaca, tanpa melihat? Ada yang bisa menyebutkan 6 butirnya? Ayo angkat tangan, kalau enggak ibu tunjuk. Oh jangan. Ya minimal 3 saja. Ada yang ingat? Coba Mas Akbar. 3 minimal enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 1 menjunjung tinggi cinta agama Islam. 2 bersih lahir batin. Yang ketiga dan teguh hati. Terus yang ketiga rajin belajar dan giat bekerja, dan giat kerja serta beramal. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Mas Akbar. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Ya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ingin kubunuh nih. Aduh, pas ada lagi. Berapa menit? Gak tahu. Permisi, bentar. Bentar nitip dulu dong, Zar. Pak, baru datang, Pak. Aduh. Nizar. Ini. 28 menit. Oh, gitu, Pak. Ini. Ntar dulu, nunggu Nizar. Berarti satu kali kalau sudah 400 lebih ya nggak apa-apa dong, Mbak? Itu lagi mempersiapkan, Pak. Nizar, panggilin, Pak. Sini dulu. Tadi pagi. Berapa menit tadi? Bu Anissa 11. Siapa? Ya siap langsung. Iya, Pak, dukun. RPP-mu sama RPP nih. Oh ya, Pak, masih di sini. Akmal. Suruh bawa sini si Akmal. Mal, RPP. Oh, udah siap. Bentar, Pak. Bentar. Saja enggak stop. Panggil Bunda. Iya.